Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran kimia dasar. Untuk video kali ini kita akan bicara tentang hukum-hukum dasar kimia. Jadi, dalam ilmu kimia itu banyak sekali hukum-hukum dasarnya. Dan hukum itu digunakan untuk menghitung beberapa hal, misalnya komposisi, kemudian berapa persentase, dan lain sebagainya. Nah, itu akan kita bahas satu persatu di video kali ini. Jadi, jangan di-skip, jangan dilompati, ikuti video ini sampai habis agar penjelasannya menyeluruh dan komprehensif. Oke. Nah, ini nih yang akan kita bahas di video kali ini ya. Semoga durasinya nanti mencukupi. Jadi yang pertama, penyusun dasar materi. Ini perlu kita ketahui sebagai pendahuluan, kemudian hukum dasar kimia, menentukan komposisi persen, dan yang terakhir konsep dan pengukuran mol. Jadi keempat topik ini yang akan kita bahas dalam video kali ini. Lanjut ya. Partikel dasar penyusun materi, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di pengantar ilmu kimia, di video pengantar ilmu kimia, tapi nggak apa-apa, kita ulas lagi di sini. Jadi partikel dasar penyusun materi itu ada tiga, yaitu atom, molekul, dan ion. Apakah kalian sudah tahu beda dari ketiganya? Oke, kita akan bahas ya, meskipun sudah tahu, nggak apa-apa, kita bahas biar lebih paham. Apa itu atom? Atom adalah satuan terkecil dari suatu materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang ada di bumi, itu tersusun atas banyak sekali atom. Lalu atom itu adalah satuan terkecil dari suatu materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Nah, atom itu seperti gambarnya ini kita lihat, terdiri atas inti, yang intinya itu mengandung proton. Proton itu adalah muatan positif. Ini kita lihat dilambangkan dengan warna merah dan diberi lambang positif. Kemudian selain mengandung proton juga mengandung neutron, yaitu muatan netral dilambangkan dengan warna putih. Artinya dia tidak memiliki muatan. Dan kulitnya, kulit atom itu berisi muatan negatif yaitu elektron. Nah, suatu atom bisa dikatakan dia memiliki muatan netral apabila jumlah proton atau jumlah muatan positif itu sama dengan jumlah elektronnya. Kita lihat, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 proton dan ada 6 elektron. Ini menunjukkan bahwa atom tersebut bersifat netral. Nah, proton dan neutron yang menyusun inti atom itu ternyata terdiri dari unsur penyusun kuark dan gluon. Tapi ini masih menjadi hal yang dipelajari dan diteliti oleh ilmuwan lebih lanjut. Kemudian ini, atom-atom yang punya karakteristik yang sama dinamakan unsur. Kemudian atom adalah partikel penyusun unsur. Nah, zat yang paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi itu adalah unsur. Contoh unsur adalah hidrogen, He helium, Li litium, O oksigen, N nitrogen. Kemudian yang selanjutnya adalah molekul. Setelah kita mengetahui apa itu atom, kita akan mempelajari apa itu molekul. Jadi molekul adalah gabungan dari beberapa atom yang terdiri dari dua atom atau lebih. Jadi molekul itu kumpulan dari beberapa atom. Nah, apabila suatu molekul terdiri dari atom yang sejenis, maka molekul tersebut disebut unsur. Bagaimana yang tadi di depan sudah dijelaskan, misalnya oksigen. Oksigen ini berarti tersusun atas dua atom O, kemudian hidrogen, gas hidrogen. Ini berarti dia tersusun atas dua atom hidrogen, kemudian unsur nitrogen tersusun atas dua atom nitrogen, dan seterusnya. Banyak sekali contoh. Kemudian, apabila suatu molekul terdiri dari atom-atom yang berbeda jenis dan memiliki perbandingan yang selalu sama,
maka disebutnya adalah molekul senyawa. Misalnya H2O atau air, ini selalu komposisinya tersusun atas dua atom H dan satu atom O. Kemudian asam klorida atau HCl ini tersusun atas satu atom H dan satu atom klorin dan lain sebagainya. Nah, ini lanjut ya. Nah, ini adalah gambaran dari suatu molekul. Jadi kalau molekul itu adalah gabungan dari beberapa atom. Kita lihat kalau di sini ini kan adalah atom, gambar atom ya seperti ini. Tapi ketika dia sudah bergabung dengan atom jenis yang lain, maka dia akan memiliki bentuk yang berbeda-beda seperti ini. Dan ini adalah susunan struktur atom, susunan struktur molekul. Ada yang linier, kemudian segitiga datar sama sisi, tetrahedron, trigonal bipiramida, oktahedron, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bentuk dari berbagai macam molekul. Lanjut. Okay, kita lanjutkan ya. Jadi, kalau ini adalah atom oksigen, satu atom oksigen. Ini juga satu atom oksigen. Ketika mereka bergabung, ini namanya sudah menjadi molekul oksigen. Terus kemudian, nah seperti ini. Satu molekul oksigen. Tapi ketika dia berikatan dengan atom jenis yang lain, namanya sudah menjadi berbeda, bukan lagi oksigen tetapi air, seperti itu ya. Nah, ini adalah satu atom, kemudian ini adalah molekul. Jadi ini adalah menunjukkan perbandingan antara molekul dan atom. Lanjut. Oke, oh ternyata di sini dijelaskan bahwa perbedaan antara atom dan molekul itu keduanya adalah unit terkecil, tapi karena molekul terdiri dari atom, maka ukuran atom jauh lebih kecil daripada molekul. Selain itu, untuk membentuk ion, atom harus mendapatkan atau kehilangan elektron yang tidak ada dalam kasus molekul. Jadi kemarin sudah pernah kita bahas bahwa ion itu ada dua ya. Ion itu ada dua, jadi ada yang muatan positif disebut dengan kation, ada juga yang muatan negatif yang disebut anion. Tadi di depan sudah kita jelaskan bahwa atom itu memiliki muatan netral, artinya apabila jumlah proton dan neutron itu sama, maka dia disebut dengan atom. Tapi apabila jumlah proton atau elektronnya tidak sama, artinya kalau dia lebih banyak elektronnya, maka dia menjadi muatan negatif, dan ini bukan lagi disebut atom, tapi disebutnya adalah ion negatif atau anion. Kemudian apabila lebih banyak jumlah protonnya dibanding elektronnya, maka dia disebutnya bukan lagi atom, tetapi menjadi kation atau ion positif. Nah, di dalam molekul tidak ada yang namanya kehilangan elektron atau kelebihan proton seperti itu. Jadi itu perbedaan antara atom dan molekul. Nah, ini yang selanjutnya, ion ya. Ion adalah atom yang bermuatan listrik, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di depan. Ini ion yang bermuatan listrik disebut kation positif ya maksud saya, kemudian ion yang bermuatan negatif disebut anion. Kation dan anion dapat berupa ion tunggal hanya terdiri dari satu jenis atom, atau dapat pula berupa ion poliatom yang mengandung dua atau lebih atom yang berbeda. Kita lihat, ini natrium ini dengan jumlah elektron sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya disebut atom Na atau atom sodium. Dia memiliki 11 elektron, pasti inti atomnya pasti mengandung 11 proton. Tapi ketika bagian terluarnya kulit dari sodium itu kehilangan elektronnya menjadi 10 elektron dan jumlah protonnya tetap 11, maka ini disebutnya adalah ion positif atau ion sodium atau kation, seperti itu ya. Oke, itu tadi adalah terkait penyusun materi yang terdiri dari atom, unsur, dan molekul. Nah, untuk pokok bahasan selanjutnya adalah massa atom. Ini karena durasinya sudah mepet ya, kita akan bahas ini di video selanjutnya. Jadi, teman-teman yang tadi sudah melihat video tadi, apabila ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, silakan tulis komentar.
Silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan kita jawab sama-sama. Untuk topik selanjutnya adalah massa atom yang akan kita bahas di video selanjutnya. Tetap stay tune, jangan kemana-mana, jangan di skip, dan saya minta untuk tidak melompati penjelasan agar penjelasan yang diperoleh menyeluruh. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.